Pengasuh Pondok Pesantren Luhur At-Taqwah Jakarta. Dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Profesor Dr. Kyai Haji Said Aqil Siraj MA kasumanggakaken. Bapak Kulo tentang jambas yang baik sanjang.
82 kota Makkah. Karena di Boyo 68 pulau. Boyo 68 sudah 71. Kerapiak Jogja sampai 75. Pernah makalwani. Adik kelas. Masya Allah. Yuk saya buka ya. Coba aku lihat. Beneran. Ini sama makan jeruk, makan jeruk. Jambe lentai udah enak. Duku. Ini gimana sih enak? Gol Boyo 68. Santrinya masih 2000. Sekarang 47.000. Masya Allah. Tambah ke belakang. Bekas kamarnya kulo waktu saya di sana 14. Sekarang sekamar 100, 105, 106. Kemungkinan itu besar di Indonesia. Oke. 40.000. Malah dulunya masuk dari Boyo 2000, Sidogiri sudah 8.000. Sidogiri. Ini kalah, Sidogiri menang 20.000. Dua kali lipat. Ini udah pertamanya. Andri gak berusaha sih. Ini ya karena masuknya tidak dites ya, jadi ya, ayo terima terus. Ya kalau di Jakarta, Sapopa, saya tes masuk itu. Yang daftar 200, paling terima 70 kali. Foto bener ya? Tosok. Foto di Jawa tambah foto mana? Betul. Putu paling besar sudah S1. Masya Allah. Jadi Australia. Nah, anak kulo kabeh ini mau lanang buten kajen saya ya. Ini batal mahfud. Pun ya, antar pun. Lalu ini mengenai kali. Kali Muhammad kenapa? Anak kulo Muhammad ikut. Muhammad anak saya di sana. Tahun bintang. Nih, kulo rencangnya ponane panjenengan bus amut. Amut. Jadi Muhammad Jilwan jadi anak Mimos itu tengah jenap ya Natal pintar ya berbagai kisah amin ya Allah aduh surfing aku ada panjiri ya karena mantu pula gak ada mantu pertama itu Demak, mantu kedua Jombang, mantu ketiga Magelang. Latar pondok tengah-tengah pondok ni wow. Ini mantu pertama semua ayu dewi ni. Cuma ke pondi Perangin. Macam Perangin. Ini coba. Cuma ke pondi. Aku keluarga kiai keluarga. Ini keluarga kiai muslih. Betul. Ini cuti. Cuti ngaput. Alhamdulillah lah kiai sepuh wafat kono gantine Gus Baha. Alim. Menguasai betul lah tafsir hadis kopi. Semua wafatnya Mbah Dim ya, Mbah Dim kali Bungo. Wafatnya Mbah Mun. Bayu putih sini. Teman-teman sih ngalim Hafifuddin. Dari Rejoso. Tapi bukan saya ngomong. Ngomong secara mah. Kalau kalau bahas nih, Pak, ngomong. Sahawis. Sahawis ya. Nah, buat drama. Di swab ini nih. Kalau 71. Konten diskon satu. Asal tuh umat lima penasiti masa ini. Saya sudah 69 ya. Ya tua tua lu. Ini ada yang ngeri dong. Yang ini. Aku letak nusun. Nusun mawar. Tapi kulo masih sehat, lebih sehat dari mengadil kulo. Pengertian ya. Mustofa Akil. Bisa ke penyakitnya. Ya sudah campurat. Ya penjenangan kan penggadian gratis. Ya kalau perlu saya mau orang-orang penyakitan ya. Kalau gak ada diabet. Ada semangat. Semangat anu progresifnya tinggi. Ya Ben, saya mau yakar. Kakang kulo 63 wafat. Kalau ayah 70.
Mbak Senari kita benar. Mbak Senari juga sebelah. Boten, Mas Haris. Ini Mbak Senari cuma tiga sembilan. Boten, boten. Yang 39 itu Wahid Hasyim. Oh, enggak, Wahid Hasyim sebelah. Justru 70 Wahid Hasyim. Kaya Asyari itu 70-an. Ini 49 itu. 39 itu Wahid Hasyim. Enggak, lalu enggak. Ya punya hal. Ya Mahrus 83. Ada ya, masya Allah. Ya dimasuk 69. Ya dimasuk 69. Ya Mustalik 62. Ya Sukian. Terlalu ngalim, terlalu khusus, terlalu baik. Ya cepat konjur. Prodo titik-titik. Anu, pering naik lempeng cepat jelangkor. Nek bengkok masih kelewat terus hari terus. Karena ayo gue masak lama lah. Ampun asal-asal kering. Oke, hasil ada tuan, ada sepuluh nih, dihas. Ini kalau dong, ya. Ambil 10-an, ya. Malanggung sedikit. Ini berapa? 5 kilo? Dasar kilo? Sekitar itu. Ke utara ya? Ke utara. Ke timur agak ke utara. Ini kan Mbak Uhun, buatan Garwa Malik. Medali-kali tak. Aku Malik Putri. Awat. Awat. Kali Mary yang barep. Buatan Mbak Uhun nomor 2. Bareng Garwa. Faiz, ya. Faiz ini. Ketemu di? Ketemu di Mekah. Ketemu Mekah. Apa yang lahirnya ada? Nggak lahir. Ada pantaran. Anak-anaknya Mbak Uhun yang pertama. Yang pertama Mary. Itu halnya berapa hari selisihnya dengan anak saya yang kedua. Bojo kalau ketemu kolo, bojo nama saya ketemu, lo matang bareng. Ini lahir Jawa, kalau tengah tahun, musuh kolo. Ini pasti lahir di tengah Mekah. 91. Sampai umur pindah, langsung umur pindah. 5 tahun. Enam tahun. Ini tengah itu sudah kelas 2. Terus budak Mesir. Iya. Ini aku pulang dulu, datang kajen Mesir. Nah ini kirim teng Mekah sampai kelas 2 MI. Nah terus kalau gak wangcol, ya kelas di MI mana yang lagi mengulang. Jadi ini produk Jawa ini kok produk Mekah. Nah, dengan Mekah sedaya apa enggak? Enggak Mekah sedaya. Lagi di. Ya cerita. Ada yang meninggal satu malah. Jadi gitu nih. Di Maklah. Oh, yang nomor satu aja. Kecil kecil. Seminggu. Kurut dua kali nih dengan lo. Dulu kan ngantar pakaiannya Mbak Uun. Oh, itu tenggara lo? Enggak kan. Kasih ya? Lagi kan Mbak Uun itu jenengan berapa hari? Enggak. Itu persoalan. Akhirnya kalau didesain. Sudah nak pakai misalnya, nanti aku perlu singgahi perhitungan sementara tu. Kita yang kata saya mohon dalam aku singgah sana kemari. Unjuran tu sih ngaitan maksudnya. Belum. Ya wakil ibu. Tapi ini ya masih ngaitan itu. Terus ngaitan dan lain. Ini tadi saya ceritakan ya foto ber 30 tahun saya. Ya. Kayaknya seumur-umur itu apa gitu kita Mekah? Betul. Kuliah belum nyampe. Kamai selangkuk mengikut. Amatan ya? Tidak ketemu kan mengikut. Banten agak gemuk dikit. Tapi masih enggak begitu berubah sama sedikit. Masih muda juga. Iya. Umur 20. Ini foto biasa ditarik umur 20. Allah Akbar. Ini sangat tenang. Padahal gambar sulapan itu. Jatah hati. Tapi kayaknya tidak begitu tepat. Agak mirip doang. Kayaknya umur-umur itu lebih kanteng aslinya. Nek kalau umur selawin nih. Kayaknya lebih kanteng aslinya itu kan. Umur selawin. Lah ini baru. Ini baru ini.
Ini pas dilukur. Kata orang tuh enggak asli. Ganteng lah ya. Lumayan. Ganteng rotan gratis titik. Alhamdulillah. Nggih kula matur, matur nuwun. Kami sami kawuh. Muga-muga berkahi kula kaliyan ngurusi lare-lare. Nggih, bocah pang, bocah pemampok, bocah keras kula urus kabeh. Cemendem nggih. Nggih, kakang niki. Sekitar ada 200 orang gila sih. ODGJ lagi perempuan. Dari 1996 sampai sekarang 27 tahun kalau ngurusin dokong wong ini dan ingin dalam ke pendekti ke pendekti subhanallah kami kami waras sampai detik ini tidak tidak kata teman ya Allah akan jadi tadinya tadinya iya hanya berkaya wong gua sama Allah bisa tidak akan lu bapak pulau Okay. Amin amin amin. Insyaallah ada panjenengan, tunggu panjenengan. 200 orang mata. Nggih, lebih. Niku kepang wingking iki. Niku lanang kowe. Lho nek ngamuk dicekel menung. Kanan tenan wonten penjagaane. Penjagaane katane niku sampun sehat. Jadi teng iki nek pun sehat kalau memang tidak punya beban sekolah dan sebagainya, minimal harus 3 tahun saya pulang ngaji dulu. Saya pulang sesuai dengan akal yang masing-masing. Dari Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu sama berbagai macam sampai detik ini. Dan dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Tengah tengah tengah. Konco kula teng Jambi. Jambi ini kata. Kata. Kula katur. Anak kiai nung tayu nung wafat. Bapak nung wafat. Dia dokter dari Malaysia. Hmm. Gila gila gila. Putra nih bagi di Kron Semarang. Ya, tembriki. Kalau itu kan sufi kepada pendapat. Kalau ini tembriki, kalau ini tembriki. Satu. Kalau rumah Jambi, Jambi. Bapak Kiai sudah wafat bapaknya. S3 di Malaysia, S12 di Mekah. Iya, iya. S3 Malaysia. Saya kira kasihan. Ngamuk, ngamuk, ngamuk. Anak nakal itu. Angkat bapak itu pun pada ngamuk malah sih. Ngerti ya. Sing mata ini ibu nih, mata ini bapak, eh mata ini bocor, gua mikirin gua doar, alhamdulillah. Jadi dukun mesti ngejar apa? Mesti dukun lain, lain. Ya, tobit, tobit. Kalau ngaku dewe. Nah, dukun kahin, basarannya kahin. Nah, itu tobit. Basarannya tobit. Nang kata kahinan, pasal tak kopi. Iya, iya. Pakat kapal. Kalau dukun kahin. Itu anu sadaku sahir. Angetan, iya? Iya, jangan sadaku sahir. Masalah, berkait gitu, ya Allah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Jalan. Omong. Ada pasar wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. 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 Itu.